Assalamualaikum, John. Selamat berjumpa, Maning John. Seperti biasa, John, hari ini kita akan mentutorialkan dunia otomotif, dunia aksesoris di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata, John. Salah satunya hari ini kita akan menginformasikan masih. Alhamdulillah, ini hari Kamis 2024, tanggal Mei. Pokoknya bulannya bulan apa, nggak apa-apa, tak bolak-balikin aja, John. Kebetulan hari ini kita kedatangan beberapa unit, salah satunya di sebelah kiri kita ada mobil Alphard yang terbaru 2024, John. Masya Allah, emang Indonesia ini termasuk orang kaya-kaya ya, John. Beli mobil sekaligus itu dua, John. Alphard nih, John. Alphard sama Fortuner. Jadi akan saya informasi buat teman-teman pengguna Alphard. Ini kebetulan Alphard ini masih baru, plat nomornya pun plat nomor biasa, plat nomor pinjaman. Bukan pinjaman BRI ya, tapi pinjaman plat nomor dari dealer. Keluhannya si pengguna Alphard ini, John. Keluhannya pengguna Alphard itu dia hanya pengen pasangin di bagian karpet dasarnya, John. Jadi mobil Alphard itu karpet dasarnya itu dia masih polos, pakai bahan budru. Salah satunya seperti ini tuh, lihat. Ini bahan yang originalnya budru ini, John. Ini nanti tidak kepake, akan saya tak buangin, kita ganti pakai model jahit. Jadi keluhan punya bapak itu atau pengguna mobil Alphard, dia memang tidak ada aksesoris atau variasi yang lainnya. Hanya di bagian interior atau roomnya itu pengen ditambahin karpet dasar supaya tidak bikin bau dan supaya tidak bikin agak lembab. Makanya kita tambahin dari karpet, kita kasih pakai yang model model jahit permanen atau model karpet yang jahit custom. Lalu di bagian sebelah kanan kita kedatangan juga Fortuner yang originalnya itu di sini kita tambahin pakai tulisan atau lampu supaya terang lipnya nyala di bagian depan. Nah, di bagian depan kita juga tambahin lampu mini proji ini, John. Jadi untuk mini proji kita pakaiin tipe atau merek pakai UPS Waymaker ini, John. Mungkin nanti lihat spill hasilnya di Instagram ya. Kita akan fokusin dulu di mobil Alphard sama mobil Fortuner. Kebetulan pemiliknya satu orang pengen di upgrade dengan karpet yang custom. Lalu di bagian sebelahnya ada Yaris Cross, sama Yaris Cross juga sama, ini lagi saya tak upgrade atau modifikasi. Lampu fog lamp originalnya masih intermiming, kita upgrade dengan headlamp atau projector AS ukuran 2 in tricolor. Sama lihat hasilnya nanti kita tepil di Instagramnya. Ayo kita langsung ke mobil Fortunernya, John. Kebetulan yang Fortuner sama Alphard itu pemilik satu orang. Di bagian Alphardnya tidak pasangin aksesoris, kalau di bagian Fortunernya saya tambah aksesoris, karpet dasar jahit, seal plate samping, outer handle, klakson, karpet comfort 5D sama lampu reflektornya. Seperti apa hasilnya nanti lihat hasilnya seperti apa, John. Ini kebetulan lagi proses pemasangan di bagian outer handle-nya sudah, karpet lagi kita jahit. Buat teman-teman jangan lupa bantu like and comment di grup atau komen di bawah ini. Kebetulan kita udah buka cabang, ada di workshop kita Berkah Auto 2, lokasi ada di Wonosobo. Silahkan main ke workshop kita cabang 2, ada di Wonosobo. Buat yang teman-teman yang belum follow Instagram kami, boleh follow Instagram kita, ada di bawah ini, Berkah _ Auto, supaya lihat aksesoris apa aja yang tersedia di Berkah Auto. Salam hormat dari kita tim Berkah Auto. Jangan dicepetin, jangan di next, supaya tahu hasilnya seperti apa di mobil Alphard, pembongkaran karpet jahit sampai ke Fortuner, karpet aksesoris full set. Jangan di skip. Yuk kita kasih musik dulu, lihat proses pembongkaran sampai selesai. Let's go, John. We'll be right back.
alhamdulillah nih John, untuk Alphardnya lagi proses pemasangan di bagian karpet dasar. Jadi prosesnya itu memang karpet dasarnya Alphard itu dia bahannya bahan butur John. Ya seperti ini nih bahan buturnya nih John. Makanya di bagian jok semua turunin seperti yang tadi Bapak lihat, semua harus turun semua, cabut aki, jangan sampai bikin error malfunction di bagian elektronik bawaan mobil tersebut. Untuk pemasangan sendiri seperti ini nih John. Pemasangan sendiri ini karpet sudah terpasang semua, sekarang sudah model yang anti air, dia tidak licin, warna hitam, dia serasi sama di bagian door trim dan lain-lain. Mungkin kalau mau warna merah ataupun warna yang lain bisa. Lalu akan saya tambahin karpet comfort, seperti apa karpet comfortnya seperti ini nih. Nanti tinggal gelar di bagian atasnya, nanti lihat hasilnya. Yuk, habis dari karpet dasar, kebetulan ini yang Alphard akan pasangin lampu fog lamp di bagian bawahnya. Nah itu kebetulan di sebelah ada mobil Fortuner juga, nanti akan saya videokan Fortunernya full modifikasi, pasang aksesoris lampu semuanya sampai ke bagian karpet dasarnya, sama di bagian Innova Ribbon dia juga kebetulan lagi pasang beberapa aksesoris, nanti akan saya videokan di parts bagian 2. Nanti kita akan ganti bilet fog lampnya yang super terang. Tetap tonton terus, jangan di skip supaya nanti lihat hasilnya di mobil Alphard tersebut. Good on. Oke John, alhamdulillah John, mobil Alphard teranyar. Kita solawatin dulu John. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mobil anyar Alphard alhamdulillah John, walaupun belum bisa beli tapi minimal ada maksimal kita pernah ngoprek-ngoprek ombolo ini John. Ini Alphard yang tadi saya bilang ya, ini Alphard tidak perlu dikasih variasi, tidak perlu dikasih fashion, hanya kebutuhan. Mobil premium, interiornya masih dibungkus plastik, langsung datang ke Braga Auto, punya keluhan ternyata. Keluhannya apa? Keluhannya seperti yang tadi saya bilang, karpet dasar John. Jadi kalau ada orang pengen pasang variasi di mobil Alphard kayaknya jarang lah, tapi kita menyediakan pokoknya untuk pengguna Alphard apa aja, asal jangan kereta ya. Kalau kereta ya nggak ada karpet dasarnya John. Oke, biar nggak lama-lama ngecubur John, yuk udah larut malam, tadi ada dua Alphard pemasangan karpet dasar, yang tadi originalnya masih pakai blue drew, sekarang sudah saya tak ganti pakai Alphard, pakai karpet model bahan kulit. Itu yang pertama, seperti yang tadi saya ngomong ya videonya. Oke, habis dari karpet kita lari ke bagian fog lamp John. Kalau originalnya itu cuma 5 watt kalau nggak salah John, kecil begini, aduh ya. Oke, seperti itu videonya tadi sebelumnya. Sekarang tinggal lihat langsung nyalanya ya John, biar nggak lama-lama John, sudah lelah kayaknya. Ini ukurannya sangat pas sekali nih John, lihat ukurannya pakai ukuran 2 inch sesuai spill originalnya, tidak ngerubah yang asli bumper, kita potong-potong nggak kita potong. Yuk, sekarang kita langsung nyalain aja fungsinya tricolor atau 3 warna. Yang pertama kita ngikut lampu kecil strobe-nya dan kita langsung nyalain saklarnya di bagian tuas. Nyalain lampu kecil fog lamp, tuh lihat fog lamp pertama itu nyalanya fog lamp warna kuning seperti ini John. Ih, mantap. Yang nomor 2 warna putih, wih terang sekali. Coba kita bandingin sama yang tadi originalnya John. Kalau originalnya dia seperti ini ya, nih lihat originalnya tuh, itu sebelum saya tak ganti. Kalau sekarang tuh lihat John, jelas yang sekarang tuh nyalanya tuh mantap tuh, dia ada garis lurus flat dan sangat terang sekali. Ganti warna lagi nomor 3. Nah ini yang nomor 3 warna putih kekuningan 4300, jadi ada tricolor 4300, 3000 sampai ke 6000 Kelvin seperti itu John. Untuk bagian karpet dalam interiornya juga saya atasnya tambahin pakai model LED comfort yang model Mi. Salam hormat dari tim Braga Auto, ya hanya itu yang bisa saya upload di mobil Alphard karena memang tidak ada fashion atau variasi yang banyak untuk Alphard. Kita hanya bisa dua item, plat nomor, karpet dasar, sama lampu
hanya itu saja saat ini. Mungkin nanti ke depan akan keluar balang air, silplate dan lain-lain. Mungkin akan saya bikin tutorial atau video yang lain-lainnya, John. Jaga sehat selalu, jangan lupa ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.